Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah folding bike daripada brand Trinks, iaitu Trinks Dolphin 2.0. Trinks ni brand daripada China. So sekarang aku berada di kedai 6 Huat Seremban. Jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia Trinks Dolphin 2.0. Seperti namanya, konsep design basikal ini adalah dolphin shape curve. Tapi yang uniknya adalah kalau korang perasan dekat bawah ni, tidak ada chainstay. Material frame yang digunakan adalah alloy aluminium. Saiz basikal adalah 20 inci merujuk kepada saiz tayar. Dan di kedai ni ada dua kali pilihan, orange yang tadi awal-awal dan juga yang ni kali hijau mint green. Di sini di bahagian body frame ada tulisan Trinks dan dari segi design, curve separuh bulatan, saiznya pun boleh tahan slim, memang nice. Di bahagian head tube ada kesan welding tapi masih kemas. Di depan tiada front block carrier, hanya ada tulisan Trinks sahaja. Di atas frame tadi ada satu tempat bottle cage dan kemudian di kawasan folding box ataupun frame joint berwarna chrome silver. Ini dia punya safety pin, tolak ke atas and then kemudian tarik dia punya lever ni untuk korang lipat basikal ke dalam. Untuk lock, tolak saja dan jangan lupa safety pin. Di sini ada tulisan nama model iaitu 2.0 berwarna hitam, ada kesan welding tapi masih kemas. Kemudian seat stay dia curve sampai ke bawah dan ada tulisan Dolphin. Kemudian dari segi size, seat stay ni agak besar dan tebal untuk lebih support dan juga lebih stable rasanya. Dan sekali lagi kawasan ni nampak kosong sebab tiada chainstay. So unik jugalah design dia. Disebabkan tak ada chainstay, so dia ada tambahan support tube dekat belakang ni. Di seat tube ada logo 6000 series alloy iaitu 6061 dan basikal ini didatangkan dengan 5 tahun frame warranty. Di atas belakang ni ada beberapa slot screw untuk korang pasang rack ataupun baby kids carrier. Untuk grooveset, basikal ini dipasangkan dengan mix grooveset 7 speed sahaja. Di bahagian crankset ada satu saja chain ring yang besar, 52 teeth daripada brand ProWheel. So tidak ada integrated front derailleur punya tempat. Kalau korang nak upgrade, korang kena pasang FD adapter. Chain daripada brand M30, tak pernah dengar. RD rear derailleur daripada Shimano Terni. Freewheel 14 hingga 28 teeth, tak pasti daripada brand mana. Gear shifter daripada Shimano RevoShift dan ada speed indicator di situ. So untuk ke gear ringan, pusing atau putar ke bawah. Untuk ke gear berat, pusing atau putar ke atas. Untuk braking, basikal ini dipasangkan dengan mechanical disc brake daripada brand Repute ataupun Repute. Handlebar dan stem dua-dua daripada alloy aluminium material dan saiznya agak slim juga. Di sini ada quick release untuk korang mudah adjust ke angle handlebar dan nak lock tekan sahaja. Di handlebar post ataupun handle post ada juga quick release untuk korang lebih mudah adjust ketinggian tapi tiada penanda aras. So adjustlah ikut ketinggian keselesaan korang. Di bawah di bahagian handlebar post folding box, sini dia punya safety pin plastik. So korang kena slide ataupun pusing keluar dan kemudian baru boleh tarik lever ni lah. So bila tarik, handlebar tu ataupun handlebar post akan lipat ke dalam. Di sini kalau korang perasan, dia punya lever tu akan menutupi kawasan ni untuk lebih selamat, safety. Dan kemudian untuk lock semula, tarik saja dan tolak lever ni. Dan jangan lupa tolak balik ataupun pusing masuk dia punya safety pin dekat slot dia. Di bahagian fork, straight design, ada tulisan Dolphin. Materialnya adalah high tan steel, besi bukan alloy. Size dia just nice dan ada satu slot screw. Untuk wheelset, alloy wheelset brand Forlock 40mm profile, size 451. Tayar best dan slim daripada Kenda Criterium. Bunga tayar pun memang nampak untuk racing. Saiznya 28-451-20x1-1/8.
Maximum PSI adalah 100 PSI, so memang dah bagus. Cumanya valve yang digunakan adalah shredder valve saja. So make sure pump dengan betul. So yang ni dia punya mechanical disc brake tadi, and then basikal ini dah ada quick release juga untuk mudah korang cabut tayar depan dan belakang. Dan untuk disc brake-nya tak ada brand, tapi size dia 160mm, so memang okey lah. Untuk kabel routing, semua kabel berada di luar. Depan ni dah di selotip, diikat. Kabel melalui bawah frame dan juga melalui bawah seat stay terus ke bahagian belakang RD. Untuk seat post, materialnya adalah alloy daripada Trinx, design berbentuk bulat dan juga dah ada quick release, so dah mudah untuk adjust ketinggian. Cumanya tiada penanda aras juga, sama macam depan. Untuk saddle daripada brand Trinx, tebal tapi lembut, so nice lah. Pedal yang diberikan adalah pedal plastik, so untuk lipat, tolak ke depan dan tekan ke bawah dan tarik ke atas kembali kepada asal. Macam biasa, kickstand juga telah diberikan dan position dia di tengah-tengah sebab tak ada chain stay di belakang dan dia akan mengganggu sedikit crank arm yang ni. Berat basikal adalah dalam 12kg dan harga yang dijual di kedai ini adalah RM1,000 sahaja. Okay guys, so itulah saja sedikit perkongsian aku pada video kali ini. Bagi aku dengan harga dia dalam bajet RM1,000, sesuai lah untuk korang yang baru nak mulakan bermain basikal folding bike. Alright, jika korang ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, macam biasa bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya.